Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Ambo ni daripada kemah, kemah Malaysia, kemah Tupak. Mari nak jarum hati lah. Sebab dengan musim-musim lo ni ni kan. Biarlah terkesan ni. Apa hui tu saya makan payuh dan sedikit sumbangnya. Sudah kami untuk masih suku agak lah. Nah. Saya belakang kan nak cucu tu jago-jago kopi tu dah. Oh. Jangan nak main gitu lah. Kopi yang mungkin kau ini bahaya sangat-sangat. Dah makan kah? Dah makan kah? Tak lagi. Memang kena tiga dah lah. Dekat tai dia tak lenyap nyawa, tai dia tak sabar apa ada. Sebab mengeluh semakin menaik hari lagi. Cuma saja bagi saja lah tak mampu dah. Mana ni? Ha? Ha? Tak makan lagi? Oh, iya. Yeah. Eh? Botol plastik, sim, botol. Buat apa ni? Nak makan? Ha? Dia dulu bekas kerja KJL. Oh, dia yeah. Dia stres hijau dulu banyak. Oh, okey. Dia jadi lagu ni lah ni. Nak makan dah? Nak makan belum? Belum lagi? Ha? Kita dapati ramai yang terkesan dengan ancaman COVID menyebabkan mereka menjadi stres, kemurungan, jadi pelbagai kesan. Mungkin juga yang melibatkan rumah tangga dan sebagainya. Jadi mungkin ini peranan daripada akak yang perlu memberikan bantuan dari segi mental, bimbingan, memberikan motivasi dan sebagainya. Saya rasa ini peranan ini untuk membantu golongan-golongan yang sebegini, mana yang kita dapatai yang kurang siuman dan sebagainya. Mungkin ini peranan akrab untuk memberikan bantuan dan pertolongan pada golongan-golongan yang terkesan.